membatasi pergerakan manusia dari satu wilayah ke wilayah lain. Sehingga di Kalimantan Tengah ini juga diperlakukan yang sama sesuai dengan surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Di wilayah Yakuat ini itu ditambah juga pengetatannya. Kalau tadi surat edarannya hanya memperlakukan beberapa hal, untuk menguatkannya ada surat edaran dari Pak Bupati. Tujuannya hanya satu, yaitu apa? Melindungi warga negara ini supaya sehat, tidak tertular penyebaran dari COVID-19. Hanya untuk menjaga keselamatan dari warga negara saja, khususnya rekan-rekan atau warga negara yang dievakuasi. Oleh karena ini, karena ini bukan tugas hanya tugasnya polisi, maka semua terlibat di dalamnya. Ini yang harus diketahui teman-teman semuanya. Tugas ini bukan hanya tugas polisi, tapi tugas bersama untuk menegakkan aturan yang sudah diberlakukan oleh kereta. Artinya begini, masyarakat harus paham sebelum melakukan perjalanan dia harus mempersiapkan apa. Kapan dia harus melakukan perjalanan? Kalau sudah tidak boleh melakukan perjalanan, jangan lakukan perjalanan. Cukup di rumah saja. Toh ini sifatnya sementara.